Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Hari ini kita belajar bahasa Indonesia ya. Di sini saya akan bagi dua kelompok. Nantinya akan mendengarkan apa yang saya ceritakan sebentar. Nanti saya akan berikan pertanyaan. Soalnya ada di kotaknya ya. Nanti setiap kelompok saya dapat dua pertanyaan. Jawabannya saya akan gambar di papan. Tinggal memilih macam teka-teki begitu. Sudah ada jawabannya. Sudah kita boleh cara kita cepat dapat jawabannya di sini. Kabur ke mana? Ya, Pak.
Si ganjil dan buaya. Ya. Pada zaman dahulu, sang kancil adalah merupakan binatang yang terjadi di dalam hutan. Banyak binatang-binatang di dalam hutan datang setiap padanya untuk meminta pertolongan apabila mereka mengalami masalah. Walaupun ia menjadi tempat kumpulan binatang-binatang di dalam hutan, tetapi ia tidak menunjukkan sikapnya yang sombong. Sedia mencari makanan. Oleh karena makanan di sekitar kawasan kediaman telah berkurang, sang kancil berencana untuk mencari makanan di luar kawasan kediamannya. Cuaca pada hari itu sangat panas, menyebabkan sang kancil merasa dahaga karena terlalu lama berjalan. Lalu ia berjumpa dengan selatan sungai yang sangat jernih airnya. Tanpa membuang masa, sang kancil terus meminum air sepuasnya. Kedinginan air sungai tersebut telah menghilangkan rasa dahaga sang kancil. Kancil terus berjalan-jalan menyusuri tebing sungai. Pada terasa penat, ia beristirahat sebentar di balkon beringin yang sangat terkenal di sekitar kawasan tersebut. Setelah kepenatannya hilang, sang kancil menyusuri tebing sungai tersebut sampai kemakan dalam kegemaran yang terdapat di sekitarnya. Apabila tiba di suatu kawasan yang agak lapang, sang kancil terpada kebun buah-buahan yang sedang masak terlalu di sebelah sungai. Sang kancil pun ke tebing sungai sambil berpikir tentang buah jambu, air dan buah-buahan lainnya yang sedang masak di rumahnya. Sedang sang kancil menengguk air satu air sungai berkocok dan ia terasa kakinya disapa sesuatu. Sang kancil pun tersebut, tapi ia tidak menyebutkan karena ia memperdayakan buah jambu. Tenang, hai sang buaya, tuan hamba yang telah menyamar hati bukan kaki hamba. Sang buaya, sang sukai menyuruh sambil melepaskan kaki sang kancil. Kancil, hai sang buaya, nasib baik hamba, hamba bersama tuan hamba. Sebenarnya hamba telah diperintahkan oleh Raja Sulaiman agar mengira kaumnya hamba yang tinggal di sungai ini karena Raja Sulaiman ingin hadiah kepada kaum semua. Berhentilah beritahu kepada semua buaya, nanti Raja Sulaiman akan memberikannya. Buaya pun ragu-ragu. Betulkah begitu sang kancil? Buaya berpikir sejenak meninggalkan tinggalan sang kancil. Baiklah, kamu tunggu di sini. Aku akan turun ke dasar sungai untuk memanggil semua kaum aku. Pada mulanya sang buaya merasa ragu-ragu, tapi sang kancil yang bijaksana telah berjaya meyakinkan sang buaya tersebut. Tidak lama kemudian timbullah ke semua buaya yang ada di dalam sungai itu. Sang kancil meminta buaya-buaya itu berbaris di tebing sebelah sini hingga tebing sebelahnya agar dia bisa menyebutkan sungai tersebut. Sang kancil, hai buaya sekalian, aku telah diperintahkan oleh Raja Sulaiman supaya menyusun rumah kamu semua.
Maka Raja Sulaiman akan menjadi nabi yang istimewa pada hari ini. Berasullah kamu semua meretas di sungai ini. Bermula pada tebing sebelah hingga ke sebelah. Oleh karena perintah tersebut dari Raja Sulaiman, semua buaya segera gratis tanpa membantah. Sang buaya sekarang itulah kami semua. Sang kancil mengambil sepotong kayu dan berada di situ, lalu melompat ke atas buaya bertama di tepi sungai, dan ia mulai menghitung sambil bernyanyi satu dua tiga lekuk. Jantan betina aku ketuk. Saya apa ini lagunya ya? Jalan 11, 12, 13, 14, 15. Ikut kalian dengan selibas 14, 15, 16. Perintah Raja Sulaiman menunaikan lekas. Begitu ada lagunya itu. Saya hafal. Saya kacau terus mengira sehingga ia sampai ke seberang sungai. Kemudian saya kacau terus melompat ke tepi dan menuju ke pohon jambu air itu. Kacau pun sangat gembira. Terima kasih wahai saudara sekalian, kalian telah menunaikan hajat hamba. Kacil pun tertawa. Hai buaya-buaya sekalian, tahukah kamu bahwa aku telah menipu kalian semua dan tidak ada hadiah atau karunia yang diberikan oleh Raja Sulaiman kepada kalian. Buaya pun marah setelah menyadari yang mereka telah diperbuatkan oleh sang kacil. Janganlah kamu sang kancil, jika sekali lagi kamu datang ke sini, akan ku kabis-kabis kulit dan dagingmu untuk menjadi hidangan. Setelah mendengarkan kata-kata kancil dan buaya, buaya merasa marah dan malu karena mereka telah ditipu oleh sang kancil. Mereka bersumpah tidak akan melepaskan sang kancil apabila bertemu pada masa akan datang lagi. Dendam buaya tersebut tersebar sehingga ke hari ini, sementara itu sang kancil terus melompat. Kegembiraannya terus meninggalkan buaya-buaya tersebut dan terus menghilangkan diri dalam seluruh buahannya dan menikmati buah-buahan yang sedang masak. Oke, anak-anak, kalian telah menyiapkan cerpen tersebut. Disimpan saya bagi kelompok. Nantinya saya akan di sini ada soal. Setiap satu orang dalam perwakilan kelompok mengambil soal tersebut. Lalu siapa yang cepat ya, yang akan dapat jawabannya, angkat tangan. Sini saya akan berikan hadiah siapa yang ini ya. Yang sempurna tadi nak pak. Di sini, berbeda ini. Siapa yang cepat menjawabnya, yang angkat tangannya terus langsung menunjukkan jawaban sampai di papan. Ya, dia dua sesi. Ya, satu-satu pertanyaan ya. Jadi akan didiskusikan dalam kelompok. Saya di kelompok satu mana? Kelompok dua? Ya, satu-satu. Waalaikumsalam.
terlanjur. Eh, siapkan cepat. Berapa? Gula-gula. Terima kasih, Pak. Waduh. Pertanyaannya adalah siapa yang cerdik dalam cerita? Ya, untuk poin pertama didapatkan oleh kelompok satu ya. Ya, salah Pak. Ya, Pak. Oke, untuk sesi kedua, kerja lagi. Ya, siapa yang kecerdikan Kancil yang dimana dia mampu menggunakan akalnya, kepintarannya dalam mengatasi hal-hal bahaya yang ia menyelimuti dia, sang Kancil ini. Itu dari saya, terima kasih Pak. Oke, terima kasih. Jawaban dari teman-teman kelompok satu ternyata bagus. Untuk kelompok dua bagaimana? Sampaikan oleh bakat tadi, kita dapat mengambil pelajaran bahwa jangan mudah mempercayai orang lain, karena bisa jadi orang lain itu berbohong terhadap kita. Masuk. Ini dua-duanya sangat bagus jawabannya. Tetapi yang sangat dimaknai itu kelompok satu. Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow.